Dulu saya tengok dia punya, konsert dekat Teluk Intan. Alamak. Tahun 85 ke 86. Dia punya gulung lagu Dajjal tu. Dajjal. Lopo tengok orang. Masa tu gitar current tak ada kat kampung aku orang. Tak ada kampung itu. Pasal benang tak ada gitar current. Dia jadi panjang pula kan? Di sini senang-senanglah sahabat saya tu, susah senang kami sama. Waduh, ini ya, sepokak itu ya. Ini orang sepokak itu ya, di film orang. Sebelum tengok video ni, ayuh kita subscribe, like, komen dan share. Okey, sekarang saya ada kat studio. Saya dapat tahu yang Puji kata ada orang istimewa kat dalam. Ha, siapa dia kita tengok. Ha, Puji ada. Ji, siapa ni kat dalam Ji? Ha? Siapa? Agak-agaknya? Tak tahu. Keunggulan cinta. Eh, betul tau. Betul tau. Tengok siapa. Oh, kenangan bersamamu kasih. Abang BPR. Abang BPR. Nak jumpa ni. Keunggulan cinta dari sinar mata yang bergelora. Siap eh? Alhamdulillah, maaf dan awam, my brother. Rekodi eh? Tengah rekodi. Iya ke? Single ke apa ni? Ha, ni pakai mic mana? Tengah eh? Pakai mic, okey. Ini kena promo lagu ni. Ayolah, okey. Ha, slow sikit. Okey, slow sikit, slow sikit, slow sikit. Slow sikit. Ah, okey. Kita buat berada dengar. Hari ni Brother Awang datang dekat studio. Dia buat berapa lagu? Satu lagu je. Satu lagu. Single lah ni, single band. Single ah, untuk band baru. Single. Oh, untuk band baru eh? Tiga. Oh, macam sedap. Band baru dari bawah dan lirik dia macam best je. Siapa dari mana? Dari Kajang eh? Dari Kajang. Band Kajang. Band apa? Silver Blade. Ah, tengok Silver Blade. Ah. Ni kena siapa ni? Lain macam diri dia orang dengan tadi orang. Ini band baru. Ha. Di mana dia orang tu dah lama main muzik. Okey. Ha, tapi dah lebih berapa tahun? 20 tahun dah. 20 tahun dah. Ha. 3 piece, 4 piece. 3 piece. 3 piece eh. Ha, jadi. Jadi dia nak satu lagu baru. Ha. Nak lagu cinta saya. Oh, Allah. Dia jumpa saya. Jadi saya rasa insya-Allah lah. Saya buat satu lagu, dia dengar, dia suka. Berdawah ada lagu baru. InsyaAllah, lagu baru. Orang bukan tak tahu lagu Berdawah. Kenangan bersamamu kasih. Itu apa? Itu Dam Sutra. Dam Sutra. Keunggulan cinta Berdawah juga. Gila ni, legend ni. Okey je. Sama Berdawah ni, lagu dia saya masuk kat kampung lagi jadi nelayan. No. Di matamu. Gila ni band apa ni, lain macam kan. Lepas tu handsome, keep mute masa tu. Sekarang handsome, sekarang lagi handsome. Ni lagu Brother Awang, lirik pun Brother Awang? Bukan, ni lagu saya, lirik oleh S. Amin Sahab. S. Amin Sahab kau. Aktif lagi eh? Aktif. Woi, kena jaga lagu ni, wah, S. Amin Sahab. Ah, biar main. Abang Amin dia memang selalu berkolaborasi, apa, kolaborasi kan dengan saya. Jadi dia dia tak ada masalah kalau nak buat lirik untuk saya, memang dia kita buat. Melissa sempat dapat satu lagu lirik S. Amin Sahab. Lagu lagu apa tu? Putih Nagasari. Ah. Ciptaan Arwah Harun. Ya. Yeah. Ah, Spiring Brother Awang juga. Ah. WPR juga, Arwah WPR. Dia produce album ketiga kita orang. Ya. Brother Arun lah, ni lagu Putih Nagasari ni. Harun, Kasturi. Lain macam lirik ni, Ron. Ini S. Amin Sahab ni. Oh. Abang Amin dia... Okey lah, dia memang ada puisi dia, ada puisi dia. 94. Sekarang dia aktif lagi buat lirik eh? Ya? Yeah? Sama juga Brother Awang, who maintain. So, target lagu ni macam mana Brother Awang? Okey, lagu ni lagu ballad eh? Kita ballad rock. Ha. Tapi saya pasal suara Zainal eh? Suara penyanyi Zainal namanya, Zainal. Dengar ni macam Amy Sirs kan? Tapi nak kata Amy bukan Amy kan? Jadi suara dia unik je lah. Ha, unik. Ingat kata dia Amy Sirs. Suara dia halus. Lalu tu lagu ni dengan range yang tinggi kan? Ha. Jadi saya rasa dah lama tak jumpa suara macam ni kan? Betul. Dengar tadi masa buka kasut tadi, macam suara. Jadi bila saya dengar,
saya cuba suruh dia test, saya rasa okey pula, kena mula buat lagu ni tak adalah tinggi range dia, memang range saya rendah lah. Tapi dia nyanyi dia tengah range dia, saya macam kena. Jadi kita arrange balik, kita masukkan dengan apa key yang note yang sama untuk dia senang nyanyi. Alhamdulillah nampak, ada satu perubahan lah. InsyaAllah lah kalau lagu ni, kalau lagu ni dipush kita promote betul-betul, insyaAllah. Pasal band baru sekarang ni susah juga nak masuk ke, nak masuk ke apa market popularity sekali. Media banyak banyak. Maksud saya band-band baru, band-band yang anak-anak muda lah. Yang sekarang punya zaman muzik dah lain. Muzik sekarang dah dengan genre-genre orang yang media elektronik sekarang yang macam-macam dah. Jadi saya cuba buat balik muzik yang pernah saya buat dulu. Tapi tak adalah ikut exactly. Kita ada tambah-tambah elemen-elemen baru sikit lah. Dari segi arrangement, dari segi sound kan. Bila last Brother Awang buat lagu? Macam mana? Sebelum ni, bila last buat lagu? Tahun lepas dia buat. Tahun lepas, untuk? Ada 2-3 artis juga lah. Artis baru lah. Ada macam artis untuk Luncai Mas. Ada pernah ini buat. Ini yang terbaru lah ni. Ini terbaru. Kalau di best dengan tadi kan. So, target dia nak release dekat mana? Kita release kat sini je. Kita local. Tapi kita buat single ni, kita cuba dapatkan syarikat-syarikat yang apa boleh membantu promosi. Kita bawa ke tengah boleh bantu promosi? Kita akan bawa ke tengah. Pasal kalau tak keberatan, pasal nak siapkan album ni untuk artis baru ni, yang penting promosi. Jadi kalau kita tak promote, macam mana sedap pun susah lah jauh. Promosi, marketing yang promosi. Lagu legend-legend kau berada awal. Alah, okey je. Aktif lagi sekarang. Kau Melissa okey? Melissa? Melissa dah. Alah. Ada tu ada. InsyaAllah. Alah, mak semangat. Bagi semangat lagi tu. Ada dengan tak ada tu rasanya ada lah. Ada, selagi ada. Semangat ada kan? Ada, semangat ada. BPR? Apa sih? Macam mana? BPR. BPR masih lagi? Bawa-bawa ni buat konsert kat Johor. Okey, BPR sebenarnya... ni tak apalah, kita cerita umum. BPR sebenarnya penyanyi utama, penyanyi apa asal BPR, Joey, dia dah keluar. Dia keluar dari BPR atas dia sendiri nak keluar. Kita tak buang dia, kita tak apa masalah dengan dia. Dia cakap kat kita, aku tak nak nyanyi lagi BPR. Dia cakap gitu lah. Kenapa? Aku nak buat diri. Dia nak buat sendiri kan. Jadi dia keluar lah. Tapi tak apa, dia declare kan. Mungkin dia rasa dia solo, dia boleh pergi solo. Tapi dia declare lah. Dia masuk dalam press pun, dia cakap dia tak nyanyi BPR lagi. Dia declare okey lah, bukan bagus kita. Dia declare lah. Declare dengan anggota semualah? Declare, berasuk Sogo Abah tu pun cakap dia tak nyanyi BPR lagi. Discuss dengan anggota band semualah? Dah, discuss dah. Bukan kita ajak dia ni, kita ajak, kita panggil dia, jom ikut konsert kita. Aku tak nak nyanyi dengan BPR lagi. Dia kata gitulah jawapan dia. Saya baru ni konsert kat Johor. Kita pakai penyanyi baru, kita pakai budak muda je lah. Dia macam Rasul. Kudin Nafi dia juara apa, tiga juara rancangan TV3. Saya tak kenal dia masa tu, tapi saya tengok kat channel YouTube konsert BPR. Semua saya layan selagu dia. Jadi dua lagu, tiga lagu sampai habis. Lain macam vocalist ni kan. Jadi dia kita panggil dia pun tadi untuk macam orang kata cuba bakat dia kan. Okey brother bang. Insya-Allah kalau untuk masa akan datang, insya-Allah kita akan bawa dia lagi lah. Tahun 96 dia rilis dengan Alif nyanyi kumpulan Melissa. BPR 97. BPR 97. BPR 97. Dengan Alip Melissa juga. Pastu Melissa dah tak ada kan. Dia putihan BPR. Betul. Jalan lagi ni terus Brother Wang. InsyaAllah. Tak ada single baru untuk BPR. Itulah, InsyaAllah kita nak plan juga. Ada nak plan. Kalau tak ada bintang, mungkin Kudin akan nyanyi dalam single baru kita. InsyaAllah kita cuba buat. Saya sekarang ni buat Melissa Record, buat label sendirilah. Tapi publishing tu bebas lah, kalau ada publishing sendiri pun boleh, tak kisah publishing sendiri. Tapi macam Melissa Record ni kalau nak buat promosi di channel kita orang, boleh. Kita buat begitu sama. Buat video lah, letak lagu kita orang. Kan? Kalau tak ada masalah, insyaAllah kita boleh buat begitu sama. Itu senang. Macam tu. Itu jadi, boleh dirunding. Sambil boleh bantu kan, kawan kata tolong menolong kan. Melissa Record ni memang baru lagi, tapi cukup alhamdulillah lah. Saya buat dalam sebulan dah monetize, dah dapat 6K subscriber, memang amazing lah kan. Jadinya benda ni nampak macam ada potensi Brother Awang, ada potensi. Jadi kalau Brother Awang tak keberatan, boleh letakkan lagu dia orang kat Melissa Record pun, saya boleh, kita berbesar hati lah. Cakap macam itu kita boleh bincang Tapi saya dengar lagu penting, tak kita
bila ada lagu, macam mana kita nak ketengahkan lagu tu, macam mana nak mendapat balik apa peminat-peminat mendengar balik lagu-lagu yang apa orang kata dari muzik era kami kan, dan muzik era-era 80-an 90-an kita ketengahkan balik. Pasal sekarang dah lain, betul cakap, betul-betul benda ni kita kena buat benda dari segi marketing, dari segi promosi, dari segi segala-galanya lah. Sekarang medsos dia lain macam production sekarang. Zaman sekarang dah tak ada majalah dah, bang. Ya. Dan kita banyak apa tu kena ketengahkan dalam media sosial macam inilah. Kita ya, medsos, media elektronik, media sosial, media elektronik, media digital, media digital. Digital macam itulah. YouTube, Facebook, apa TikTok, segala-galanya lah. Tajuk dia apa lagi ni? Tajuk lagu ni angin apa? Tarian angin bertiup. Tarian angin bertiup. Memang tajuk, memang tajuk tu kalau orang kata kita pun tak terfikir lah tajuk itu. Tapi Abang Amin ni, Abang Sahab ni dia memang idea satu yang orang kata luar biasa. Idea tu memang kalau baca balik lirik dia tu memang mendalam. Tarian angin bertiup. Dia kita cinta juga. Dulu saya tengok dia punya konser dekat Teluk Intan. Alamak. Tahun 85 ke 86. Dia punya gulung lagu Dajjal tu. Dajjal. Lopo tengok orang. Masa tu gitar current tak ada kat kampung aku. Orang. Tak ada kampung itu. Kat Sabah Benang tak ada gitar current. Yalah. Dan tu konser kat Teluk Intan. Lagu Dajjal. Paku. Memang saya tak lupa lah masa tu. Gila betul lah. Itulah Damarok. Damarok tu lah. Bakar semangat kita orang. Ya. Itu umur baru 18-19 macam tu. Kita orang pun dah 20-an. Umi Putra Rockers. Sedap lagu ni kan. Besok berada awang datang tu. Dia betul kan. Itu yang kita terjah je berada awang ni kan. So BPR apa program sekarang ni? BPR masing-masing yang lain, Dimbai Enai ada di Johor Bahru. Dia, saya pun stay Johor sekarang. Jadi kalau nak buat konsert ke apa ke? Itulah kita dalam ini lagi dalam perancangan. Selepas satu konsert kita buat minggu bila tu? Bulan lepas. Bulan 3 tadi. Lagu. Kita buat kat Johor. Oh, BPR lagu. Jadi kita buat kat Johor. Alhamdulillah lah dapat sambutan juga. So kita akan cuba cari lagi penganjur, kita akan cuba ketengahkan lagi. Benda ni kalau tak ada penganjur susah nak buat. Okey, BPR masih aktif tau dengan vocalis. Tapi kita masih aktif. BPR masih ada lagi, kita masih aktif, kita masih berkarya, kita masih lagi apa tu buat persembahan. Daripada penganjur yang nakkan BPR, insya-Allah boleh contact saya direct. Boleh, kita boleh bercerita, kita boleh berbincang, buat showcase, buat showcase apa saja lah kan. Untuk apa saja konsert kita boleh. Eh, tu BPR lagu gila, lagu tak ada yang tak sedap. Kita semua boleh bincang sama. Yalah. Kena rilis satu single baru ni, penyanyi baru ni, gede ni kan. Insya-Allah. Terima kasih kan. Ada berada awang lagu memang lain macam. Boleh lah. Okeylah, nanti kita siapkan video klip dia ya. Boleh insya-Allah. Buat video klip, kita rilis kat Misa Record. Yeah. Tak apalah berada awang nak buat publicity ni pun tak apa, tapi boleh tumpang video boleh, klip Misa Record. Nanti kita boleh cuba. Boleh. Kalau tak keberatanlah. Alhamdulillah. Kita offer je insya-Allah. So itulah setakat ni lah Brother Awang, saya perbualan saya dengan Brother Awang. Saya doakan semoga BPR terus sukses, terus berkarya. Selagi masih ada terus jalan. Brother Yembe ada Ada. Brother Yembe, Brother Yembe okay. Masih lagi ada. Semua sihat lagi. Gitaris sekarang jadi 3 piece ke 4 piece? Kita 3 piece je. Kita 4 piece lah. Tapi kalau kita main untuk itu kita pakai session lah. Session macam keyboard itu lah, session keyboard itulah. BPR lagu dia banyak keyboard. Banyak keyboard. Ya, betul. So itulah saya doakan semoga Radawan dipermudahkan segala urusan dunia akhirat dia, InsyaAllah nanti kita jumpa lagi di konten lain yang akan datang Radawan Terima kasih Mr. Okay. Terima kasih ajak. Pendek je konten kita. Ni nak perkenalkan Silver Blade. Drama ni basis. Ni basis. Ni Jijo basis. Drama Yus. Yus. Ni basis. Jijo basis. Jijo. Ha, vokal Zainal. Macam Jijo halau. Vokal Zainal. Oh ni vokal Zainal. Gitaris. Gitaris dia masih guna session. Oh, belum ada gitaris. Gitaris yang asal dia tak dapat bagi komitmen lagi. Belum ada gitaris secara rasmi lah ni. Sebelum ni kita memang bergerak daripada 20 tahun dulu dengan gitaris yang
yang apa yang dah sedia ada lah. Bila kita dalam proses, dah dapat lagu dengan Abang Wang, gitaris tu dia tak dapat nak komitmen lagi lah dengan masa dan juga kejaya. Jadi kita pun membuat keputusan kita bergerak dulu dengan tiga anggota yang ada, dan atas dorongan Abang Wang kita proceed dengan mereka. Dan kita pun tengoklah macam mana, kalau ada calon gitaris yang sesuai dengan band Silver Blade, kita akan gitaris-gitaris ruang tu kan, luang tu dia cari, datang ke sini, sini studio sini, boleh datang studio, boleh audition. Untuk yang proses lagu ni kita gunakan khidmat seorang gitaris yang diperkenalkan oleh Bro Poji kita untuk masukkan track lah. Bro Poji kita? Ni ada yang dia perkenalkan dia seorang gitaris session lah. So untuk dalam lagu ni session tu yang masukkan. Apa tajuk tadi, lupa lain macam? Tarian Angin Bertiup. Tarian Angin Bertiup. Tarian Angin Bertiup. Amin Sahab. Nanti kita dengar di. Ya, insyaAllah. Boleh ke ni? Boleh. Okay. Boleh. Kita jumpa ni. Alright. Terima kasih.